Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini Pak Channel akan mereview stok ikan koi yang ada di tempat saya ya guys ya. Ini emang akhir-akhir ini lumayan agak lama ini enggak upload video karena kesibukan mencari receh di luar ikan koi lah ya. Nah ini sekarang sudah agak lama ya, memang sudah kangen sekali ya pengen review ikan koi. Jadi hari ini saya sempatkan, ini kebetulan libur ya guys ya, libur nggak nguli. Jadi saya sempatkan untuk review stok dagangan yang ada di tempat saya. Ini ada dua ini ya, ini nanti belum kelihatan, ada dua pet. Ini jumlahnya mungkin sekitar 300-400 ekor lah, kita 300-400 ekoran ya. Cuma nanti yang ini dulu ya saya review. Ini airnya agak hijau ini ya, ini mantap, ini hijau tapi sehat, kayaknya sehat banget sih. Jadi selama ini nggak nge-review ikan koi, bukannya nggak punya koi ya, cuma nggak sempet lagi, memang lagi nggak sempet. Ini ikannya sehat sekali guys, dikasih makan langsung keriak. Ini sehat sekali ikannya, mantap. Oke ya guys ya, langsung saja saya mau tangkap dulu ikannya ya, nanti ikannya diangkat dulu biar kelihatan guys. Nah ini mau saya angkat dulu ya, diangkat dulu nanti biar kelihatan jelas. Ini untuk ukurannya mungkin sekitar 10-17 cm lah, 10-17 cm ya. Ini belum kelihatan jelas ya karena ikannya masih ngumpul-ngumpul, jadi nggak kelihatan polanya ya guys ya. Sama ya, ini juga sekitar 10-17 cm kurang lebih. Ini saya angkat dulu guys, tunggu airnya apa itu yang air dari mesinnya itu berhenti biar kelihatan sama ngangkatnya ya, karena mesinnya juga harus dicabut ya, dimatiin ya, nanti kalau takutnya kalau kita turun itu apa ya, bahaya lah pokoknya kalau pas dihapus nanti ininya nggak dicabut mesinnya, nanti nyetrum apa gimana kan bahaya ya. Jadi langkah baiknya dicabut saja guys ya, walaupun mesinnya itu nggak rusak atau sehat ya. Oke lah, saya tangkap dulu guys, nanti lanjut lagi guys. Nah ini ya teman-teman, ikannya sudah saya angkat dari kolam bed. Ini nanti saya pilih-pilih dulu ya, dipisahkan ukurannya ya, ukurannya nanti yang kecil sama yang gede dipisahin dulu. Oke langsung tak pisahin dulu ya guys ya. Oke langsung saya pisah dulu guys, ini yang kecil-kecil seperti ini ya. Ini ukurannya sekitar 10 cm lah, 10-13 cm ya. Ini jenisnya juga bermacam-macam ya, ada Kohaku, Sangke, Beko, ada Goromo. Ini kalau yang kayak gini nih Kohaku ya, ini Kohakuan, ada Sangke ya guys ya. Ini lupa, ini belum dihitung ikan kira-kira berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelas,
Ini ya guys ya, ini yang sudah dipilih-pilih guys. Ini ukurannya sekitar berapa ya, kita ukur dulu, kita ukur dulu biar jelas. Dari yang lebih kecil hampir 12 cm, nah, 10 lah rentang itu 10 cm ini, tapi cuma nggak banyak ya, nah, 10 cm itu nggak banyak, paling berapa ekor. Nah, kemarin 10 cm ini 12 cm ya, kita 11 cm ini cari yang agak di tengah-tengahnya lah. Ini 13 lebih, 13 sampai 14 cm. Ini 11, 13, 14 cm lah. Ya. Ini ukurannya sekitar 11, 13, 14 cm ya guys ya. Ini stok ikannya 100 ekoran sekitar ya. Ini sekitar 100 ekoran. Ini warnanya sudah rame ya guys ya. Rame semua warnanya. Kok aku sampai ada Goromo, ada apa namanya itu, Kucuri, ada Soa. Itu ada Soanya itu berapa ekor. Ada Gininya juga ada. Oke guys ya, ini ya stok ikan koi yang ada di Akta Channel. Ini ukurannya sekitar 11, 13, 14 cm lah, 11, 12, 13, 14 cm ya. Ini ukurannya, ini nanti yang agak gedean juga saya review ya. Ini sekarang kita apa, review yang agak gede juga ini ya guys ya. Ini kita pisahin dan saya ukur dulu ya guys ya, agak gede-gede guys. Oke lanjut yang agak gede-gede guys ya, ini agak gede-gede, ukurannya mungkin 15 up lah. Sudah, ini jenisnya juga macam-macam ya, 5 ada siro ya. Ini bagus nih guys, kelihatan apa enggak, ini siro, ada sangke, ada ucuri, berapa itu, 1, 2, 3, 4, 9, ini kita
Bromo, Solo, Suri, Gelas, 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 Gelas. Kalau punya bagus, Gelas, 17, 16, 17, 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 nah ini teman-teman, ini ada 60 ekor plus ya, 60 ekor itu plus sudah sama tambahannya, jadi mungkin ada bolunya 1, 2, 3 ekor lah ya, kurang lebih ya. Coba saya ukur dulu guys, ukurannya berapa ya. Ukur yang tadi yang paling kecil, kira-kira itu paling kecil berapa? 15 cm, 15 up. Yang paling gede, kira-kira tali yang kepanjangan. Ini hampir sama ini ukurannya ya. Hampir rata lah. Ini 1, 2, 3, 18 cm, hampir 19. Ini 15, 16, 18 cm. Apa yang ukurannya itulah 15, 18 cm ya guys ya. Ini satu agak kecil. Apa yang panjangnya? Ukurannya 15, 18 cm. Ya, ikan sehat, karantinaan. Nanti kalau teman-teman minat, nanti di karantina full, full karantina ya. Ini masih belum full, ini masih karena saya kasih makan sekali-sekali lah sehari. Oke ya guys ya, itu ya review stok ikan koi yang ada di tempat apa channel. Ada ukuran yang tadi itu 11 13, atau berapa lah gak lupa, nanti ada videonya ya, nanti ada videonya. Ini terus yang ini 15 18 cm, 15 16 17 18 cm lah, kayaknya lumayan bagus, rame lah. Oke, itu saja ya review singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bisa menghibur teman-teman dan semoga ada yang berminat guys.